PSS Sleman bakal duetkan Jonathan Cantilana tim PSIS Semarang dan Batata. PSS Sleman kabarnya akan mendatangkan Jonathan Cantilana dari PSIS Semarang untuk menggantikan Sevalente yang hijrah ke Persebaya Surabaya. PSS Sleman juga akan memulangkan gelandang Wilharma Felipe de Castro alias Batata serta striker Yevhen Bokhastili ke Mabuo Harjo. Cantilana, gelandang asal Chili berpaspor Palestina, santer dirumorkan ingin hengkang dari PSIS. Sejumlah klub termasuk Super Elang Jawa kepincut dengan penggawa 30 tahun itu. Jojo, panggilan pemain berusia 30 tahun tersebut, memang tampil impresif bersama Mahesa Jenar. Ia dinilai sebagai legiun asing yang tepat untuk mengangkat performa PSS pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Informasi menyebut Jojo akan diduetkan dengan Batata di lini tengah Laskar Sembada. Untuk menggantikan posisi Michel Chagas di sektor penyerangan PSS Bali Kucing dengan Yevhen, kata sumber itu. Batata dan Yevhen kabarnya segera bergabung dengan Kim Jeffrey di KK untuk melakukan latihan. Terkait Jojo, belum ada informasi lebih lanjut apakah sudah sepakat memperkuat PSS imbuhnya. Di lini belakang, PSS kemungkinan juga akan mendatangkan pemain asing baru untuk menggantikan Talisson Duarte. Bagaimana dengan pemain lokal baru yang akan membela PSS untuk putaran kedua Liga 1 2022-2023? Sejumlah nama sempat muncul ke permukaan. Mereka antara lain Evan Dimas, Arema FC, Rachmat Hidayat, PSIS, dan Guntur Triaji, PSIS. Rachmat Hidayat bahkan dikabarkan sudah sepakat untuk masuk skuad PSS. Akankah benar adanya Jonathan Cantilana dan Batata akan diduetkan di PSS Sleman? Mari kita tunggu. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.